Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali kita semula dalam Saf React Agent Ali episod 8. Episod 7 memang dah peak dah, memang dah puncak lah. So episod 8 ni kita nak tahu, harap-harap kita dapat tahulah apa sebenarnya yang berlaku ni. Aku pun tak faham. So kita pun masa, jom lah. Ya, yeah, itu dia Override Mod Iris, kawal dia. Ali, memang tak boleh lah kan, Rizwan nak lawan. Dah tak kisah lah. Sorry lah bro, dah tak kisah lah. Kalau mod ni memang dia destruction, destruction, destruction. Sempat ke? Tak sempat. Dia 10 langkah lagi ke depan. Dia betul nak bunuh tau. Ha. Menakutkan tu mod ni. Dia betul kalau nak bunuh tu dia bunuh eh. Macam hari tu waktu season 1. Sup! Dia deflect balik. Lagi sekali dia deflect. Scary weh mod ni. Oh no, comot pun sama. Come on, Iman. Boleh, Iman. Tak juga. It's too much, weh. Ali, berhenti. Bakar. Sini. Apa, dia tidurkan dia apa? Ya, tidurkan kot. Tapi serius lah, kalau Ali dapat kontrol, memang GG lah. Memang dia antara agent terkuat lah. Tapi masalah tak boleh kan? Ni apa benda ni? Ni macam banyak persoalan lah. Misi tujuan. What is the purpose of this two? Mungkin aku lepaskan kau ni. Buang masa je. Kau patutnya lagi faham cara dia. Kau kan pelajar terbaik dia. Ah, betul lah, maksudnya Rizwan memang ni lah. Oh, apa tu? Kenapa kau nak jumpa dia sangat? Itu tak ada kena mengena dengan nak kau. Nak tanya soalan lah. Patut bagi tahu dia. Gans, sudah. Kan aku dah kata jangan. Oh, ni first time kita tengok muka. Apa fikir dia akan buat? Rizwan nyaris terkorban demi mempertahankan mata. Dia berhak untuk tahu kejadian sebenar. Rip macam jin. Mereka lebih selesa bertindak sendiri. Aku tak rasa dia belon. Mungkin dia ada rancangan lain. Ha, gila kau ni. Susah nak baca Rizwan ni eh. Kau nak kita tunggu tengok apa jadi? Itu baru gila. Aku rasa bagi aku cuba untuk kali terakhir dengan budak tu. Zain ke yang cipta? Aduh, Iris. Cara dia cakap macam dia yang cipta eh. Ejen Iris dah bangun. Orion tak puas hati lah sebab dia serang Moon eh. Tapi dia bukan sedar pun. Buat-buat tanya pula. Sabar. Relax Mika. Kenapa kau serang diorang? Aku? Apa salah kau pukul diorang? Itu bukan aku buat. Tapi Iris yang kawal aku. Percaya ke tak? Tak percaya. Jadi kau nak belagak kuat lah. Sebab tu kau pukul budak-budak ni. Hah? Rudy ni kenapa? Iris, baik tak payah jadi ejen. Dah, baik kau belah. Datang sini buat masalah je. Oh, this is third way. Toxic siap akademi ni. Ha, aku tak suka. Aku still cakap akademi ni toxic. Alright. Diorang kena aware. Dia menangis lah. Of course lah. Kalau aku menangis. Malangnya, semua tu pun tak jadikan kau cukup penting pada dia. Serangga tu! Kau tengok ni, kau tengok! Konflik dia orang ni memang berserabut betul! Apa tu? Quantro eh? Orang lain yang datang. Diingatkan Uno datang. Serang dia! Aku baru je cakap, tak boleh, tak boleh. Aku baru cakap, dia ni tak join eh.
Ada pula orang lain. Susah. Power gila. Neo Genesis. Sikit je tu. Bukan, Saiz. Datang lagi nombor yang lain pula. Sita, ini semua nombor ni. Weh, main bola lah weh. Nampaknya kamu cuma datang untuk mencari maut. Yap, dia masuk perangkap. Zin, Neuro. Oh, Agent Zin. Maaf, saya tak punya anak. Ya, dia mesti sonok ya, Neuro. Ha? Huh? Saya ingat kamu pernah cakap, bila ada Iris, kamu mampu tolong orang. Aku rasa Iris ni, dia techno lagi. Tapi dia neuro juga kan, sebab dia brainwave apa semua kan. Kamu tahu tak, kenapa kami cipta Iris? Tercetusnya idea untuk menaik taraf ejen-ejen mata. Naik taraf? Sejenis peranti boleh pakai yang dimuatkan dengan perkakasan dan perisian paling canggih. Berfungsi meningkatkan deria menjangkau kemampuan cerebral. Oh ni lah prototype ni, Iris. Kita tak faham pun. Cermin jin. Jin ada kira agenda jin. Yang lain. Oh. Kau dah sengaja ciptakan backdoor dalam Iris untuk dapatkan akses terus ke mainframe. Oh, reinstall virus eh. Orang standing komputer paling canggih. Sekarang kau nak akses ke setiap sistem dalam bandar ni. Semuanya. Tapi dia punya cerita ni terlalu besar sangatlah. Sebab kau dah pecah amanah. Jangan, Zin. Ah, inilah jangan sebabnya. Nyesal nanti. Jin dah melampau. Tapi kita sentiasa boleh pilih apa yang nak dilakukan. Ya. Dan lama saya perhatikan kamu semasa menjalankan misi. Aku dah cakap. Season 1 aku dah cakap. Kamu selalu mengambil berat. Dia special kan. Ali ni dia bukan objektif semata-mata. Demi orang lain. Yap. Kamu lebih layak. Dia memang perfect ah. Perfect sing untuk Iris. Sekurang-kurangnya sampaikan pesanan aku. Mai. Oh. Dia datang. Uno datang. Lepaskan dia. Kalau Uno dapat Iris, dia pasti akan menguasai seluruh badan ni. Wah. Kita kena hapuskan mereka. Kenapa ni? Tapi dia... Okay. Oh my god, what is this? Tengok outro macam ni lagi. Tak ada dah outro seronok dah. Dah habis awal tu seronok. Sekejap. Okay, sekejap. Bagi aku 2 minit. Alright. So sekarang ni, tadi dia macam Rizwan ni, dia mainkan perasaan kita eh. Sebagai viewer, dia mainkan perasaan. Okay. Aku ingatkan dia macam pergi sana sebab semata-mata nak tanya sebab. Nak confirmkan sebab tu. Rupanya memang dia nak join pun Uno tu. Tapi dah kenapa si apa DOS and then apa Quattro, Siesta semua tu belasah dia. Kan? Lepas tu sebenarnya betul ke apa yang Rizwan cakap tu? Betul ke yang apa mata ni ada agenda lain? Ada sebab dia? Kita tak tahu sebab tu apa kan? Sebab tak pernah bagi tahu pun, dia cuma cakap aku tahu sebabnya apa. Tapi tak tahu sebab apa kan? Dan Ali dia pihak yang benar ke tak? Tapi kat sini dia macam setting yang Ali akan one versus one dengan Rizwan. Maybe one day. And sebabkan benda tu, sebab Iris tu. Tapi tak takpelah. Benda-benda yang misteri ni akan terungkai nanti. Tapi serius lah. Dua episod yang latest ni. Okay. Episod ni dengan episod lepas. Memang banyak benda yang kena dirungkai kan. Yang aku sendiri rasa macam serabut. Okay. Tapi tak apalah. Kalau korang enjoy dengan video ni, korang boleh like macam biasa ataupun subscribe. Kita akan jumpa di episod akan datang. Macam-macam. Assalamualaikum dan bye-bye.